Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, sihormati hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita jumpa lagi malam ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Hadirin dirahmati Allah, bulan lepas kita bicara iaitu berkenaan dengan sembahyang Jumaat, kelebihan dan keutamaan yang Nabi SAW sebut dalam bab sembahyang Jumaat ni. Banyak kelebihan di antaranya hari Jumaat, hari yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hari sayyidul ayyam, penghulu pada hari. Dalam seminggu tu ada penghulu dia, hari Jumaat lah. Dan hari Jumaat ni di antaranya dijadikan oleh Allah Nabi Adam ni hari Jumaat. Maka hari Jumaat ni besar kelebihan dia. Dan hari Jumaat ni adalah satu hari yang doanya Nabi SAW sebut mustajab. Ketika mana pada hari Jumaat sampailah ya terbenam matahari. Dan di antaranya banyaklah kelebihan kita bicara pada lepas. Jadi malam ni kita nak bicara pada bab yang lainnya. Itu di antaranya pada lepas bab berkaitan dengan Jumaat, hari ni kita nak bicara keutamaan jihad. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad ni hadirin dirahmati Allah sebenarnya adalah satu perkara yang dituntut dalam agama kita. Nak berjihad, di antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ke dalam kitabnya, dalam kitab Riyadhus Salihin. Yang mana di antaranya jihad ni kalau kita lihat sedikit, di antaranya masdarnya jahada yujahidu. Ya, jihad ya, kalau jahat tu lain. Jihad dengan jahat tu lain. Jahat tu jenis jahatlah. Ya, jihad. Jahada yujahidu jihadun. Maknanya apa yang dimaksudkan jihad ni adalah mengerahkan segenap gapo dia? Kemampuan tenaga kita. Jihad ni mengerahkan segala segenap kemampuan kita untuk menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ha, tu dia panggil jihad. Jadi jihad ni gapo perlu kita buat jihad ni? Ya, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara jihad ni penting. Kalau tak ada jihad dalam hidup kita, maka kita tak mari malam ni. Tak tambah-tambah dengan musim hujan-hujan ni kak. Tak dengan hujan ni pilihan itu ada. Tak mari betapa moga hujan dah. Jadi jihad di antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dia letak jihad ni terbagi pada tiga. Kalau kita lihat di antaranya yang pertama jihad melawan nafsu. Oh ni hok paling mustahak ni lawan nafsu ni. Dak hok ni nafsu ni dia tak pisah dengan kita. Nafsu ni siang malam pagi petang tak ada waktu dia berpisah dengan kita semacam. Tak ada kita kata mau nak kita tanah dan mau keluar dan ada dia duduk dengan kita. Nah, kita duduk dengan orang tina kita ke, duduk dengan pasangan kita ke, kita duduk mana pun dia tetap duduk dengan kita. Tak ada orang yang minta, ya Allah nafsu aku tak sihat. Ada orang yang minta tak sihat nafsu. Kalau tak ada nafsu tak mari duduk kita pula ni. Nah, tak ada nafsu tu. Kita nampak nafsu ni negatif. Nafsu benda tak boleh. Nah, padahal nafsu ni kena ada. Nah, sebab itulah kalau kita lihat di antaranya, dia ada nafsu terbahagi pada dua pula. Baik, yang pertamanya maknanya jihad kita disebutkan oleh Imam An-Nawawi terbagi pada tiga. Yang pertama jihad melawan nafsu. Ini nafsu pula ada bagi dua, nanti kita sebut. Kemudian yang keduanya jihad melawan orang munafik. Ini orang munafik ni nak jihad dia lawan lagu mana? Ini disebutkan bagaimana cara yang memerangi kaum muslimin. Ini hak besar ni. Dan hak ni payahlah sikit kalau kita nak buat. Tapi tak apalah. Kurang-kurangnya kita ada jihad yang pertama ni supaya kita memahami bagaimana tuntutan jihad, supaya kita ni memahami dasar jihad itu sendiri. Baik, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi disebutkan kita di antaranya jihad ni di antaranya melawan nafsu tambah tadi.
Melawan nafsu ni dia ada dua, hadirin. Nafsu kita ni ada dua. Dalam orang kata badan kita ni, satu badan ni ada dua. Ada dua yang kita yang tahu punya. Duk golak. Nafsu ammaratun bisu. Wah, nafsu ni dia suruh buat benda tak boleh. Nafsu ammaratun bisu. Wah, nafsu ni dia suruh buat benda tak boleh. Ah, dia tak suka benda yang boleh-boleh ni tak kena. Tak suka benda yang boleh, benda-benda amalan, benda-benda yang buat taat pada Allah ni dia tak suka. Ah, dia serabut tak boleh. Tak boleh nak duduk, dia panas. Tak suka benda lagu ni. Ammaratun bisu, hak tamu nafsunya. Yang keduanya apa dia? Nafsul mutmainnah. Hak kedua ni, hak ni pula mengajuk. Menyuruh buat mendidik suruh buat. Kok tadi amaratun bisu tak sah. Alasan dia lama. Dua-dua ni duduk dalam satu jasad kita, kalau kita agak bergolaklah. Nak berkelahi dua ni. Siapa menang, inilah natijah dia. Mana satu di antara amar? Kok mana menang? Asinilah kita duduk, bukan kata. Betul. Nak ayatnya nak kata lawan dia, maka alhasilnya asinilah kedudukan kita perlawan, marilah kita sebentar. Ini hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antaranya hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dalam mendidik nafsu ni pula, dia nak didik nafsu ni bukan benda yang senang. Dak, sebab tu antara dalam agama kita ni nak didik nafsu ni ada satu kaedah dia. Nak didik nafsu dengan apa dia? Dengan kita berpuasa. Sebab tu dalam syariah kita ni, dalam agama kita ni ada puasa sebulan. Dalam sebulan tu dia ada puasa. Bila mana kita lapar. Serupa nafsu ni kalau kita kata binatang. Tak, kalau kata binatang ni jenis tanah. Tak, jenis tanah. Jadi lembut dia. Tak, dia jadi lembut. Tanah ni boleh kita tak makan dia. Tak boleh kita pergi makan malam ni. Tak usah makan ni. Memang backing, nak pokok backing dia ni. Kita tak boleh makan, dia jadi lembut. Kenapa? Kelaparan, dia lapar, jadi tunduk, jadi slow lagu tu. Makan tu. Mana lebih ke lagu tu lah. Jadi puasa ni hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dia mendidik nafsu kita ni jadi nafsu yang baik. Hak ganas tadi, hak agresif tadi, hak tak boleh ni. Jadi lembut, jadi lembut. Itu kelebihan dia. Tapi kita sebut dah nafsu ni kena ada. Tak ada nafsu, jawab dia tak makan nasi buat kita malam ni. Nah, tak ada nafsu, tak mari kita kuliah. Tak ada nafsu tak boleh, kena ada. Cumanya bagaimana kita menangani. Baik. Mutmainnah amaratun bisu' dengan puasa. Nak dengan puasa. Dia akan jadi komen nafsu tu. Nafsul mutmainnah ni pula hadirin dirahmati Allah, bila kita duduk dalam keadaan mutmainnah, duduk dalam keadaan taat pada Allah, kalau lagi di antaranya apa dia? Iaitu ikhlas kerana Allah. Nak boleh mari dah buat dah semaya dah, tapi kalau tak ada ikhlas dalam diri kita, tak komen. Tu dia punya mujarab dia. Buat mutmainnah dah, dia dimolekkan nafsu. Tapi Imam Nawawi kata mestilah sekata seiring dengan keikhlasan kita kerana Allah. Ikhlas ni hadirin, kalau kita lihat contoh mudahlah, orang kata apa dia, kita baca suratul ikhlas, kul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jumpa doa ikhlas dalam itu. Kata baca surah ikhlas tak jumpa ikhlas pun. Nama yang surah ikhlas, nak ayatnya ikhlas ni bukan benda kita kata apa ikhlas. Kalau kata apa ikhlas tu belum tentu lagi. Nah, kalau kata ambo ikhlas sungguh ni, ngerti dia ambo ikhlas sungguh. Belum lagi. Dia hok tahu ikhlas tak ikhlas ni siapa dia? Dua ya. Hok pertama kita sendiri. Kita tahu setara mana kita ni ikhlas. Hok duanya orang tino kita pun tak tahu. Siapa dia? Allah Taala tahu. Allah Taala yang tahu sama ada kita ni betul ada ikhlas. Tu nak oyak. Penting sangat ikhlas ni ya. Di antara keikhlasan ni banyaklah dia dibincang oleh Allah, oleh para ulama, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dalam surah Al-Bayyinah disebutkan bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat hadirin, bila keikhlasan tadi dengan nafsu kita mutmainnah, adanya ikhlas, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mari pula sebut di antaranya satu perkara.
satu kalimah kalau kita sebut dengan ikhlas. Kita sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut di antaranya as'adun nas bi syafaati yaumil qiyamah man qala ilaha illallah khalisan min qalbi. Rasulullah sebut, Nabi kata as'adun nas, orang paling bahagia, sa'id ni kalau raya dipanggil sa'id, yaumus sa'id, hari kebahagiaan, hari perayaan, orang Arab dipanggil lagu tu as'adun nas. Nabi SAW sebut orang yang paling bahagia, siapa dia orang paling bahagia? Siapa dia? Kita kata umur kita bahagia, alhamdulillah. Tapi ukuran bahagia tu lagu mana? Ukuran kita sendiri. Tapi Nabi SAW meletakkan satu ukuran pembaris yang dikatakan orang paling bahagia di akhirat bersama dengan Nabi. Yang ni bahagia Nabi kata as'adun nas bi syafa'ati. Siapa dia? Orang yang paling berbahagia iaitu orang yang mendapat syafa'atku. Hak ni paling bahagia. Bukan kata maknanya rumah tangga kita tak bahagia lagi. Dah. Hak Nabi letak ke dalam bab paling bahagia kita akhirat esok-esok hak ni lah. Apa dia? Kita dapat bi syafa'ati, syafa'at Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafa'at Nabi ni pada hari yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti. Apa dia hak kita nak dapat ni? Man qala ilaha illallah khalisan min qalbi. Dia sebut sungguh-sungguh la ilaha illallah. Mari daripada hati sungguh-sungguh sebut. Orang Arab lah kita duduk, masa duduk mengaji Arab ni, suka orang Arab ni, dia suka duduk la ilaha illallah. Duduk, maknanya dia mari tu sebut tu kerana sungguh-sungguh mari. Sebut dengan tunjuk jarinya la ilaha illallah. Duduk, kita tengok Masya Allah. Budaya masyarakat dia tu. Kita kalau boleh nak membudaya ke sebut benda ni. Tapi kita kalau melatah tak sebut orang ni. Nak sebut orang. Nak sebut orang juga. Nak sebut hak kali sebut tu. Apa hak sebutnya? Cuba ubah sebut hak benda hak tak molek ni pada benda molek. Nabi kata orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan. Penuh sungguh-sungguh. Mari dari hati dia sungguh-sungguh. Mari dulu sebut khalisan min qalbi. Ikhlas sungguh mari ke hati dia. Sebut ni. Ini nak sebut tanda ikhlas ni. Siapa setara tu. Apa kita boleh dengan ikhlas ni? Nabi kata kalau ucap la ilaha illallah ni. Adalah hadirin. Apa Nabi kata? Orang ni akan dapat syafa'anku paling bahagia. Paling bahagia. Dan Nabi SAW sebenarnya suruh kita banyak sebut la ilaha illallah. Ni kalimah yang paling mulia, tak ada lah. Penutup kita mati ni yang comel lah. Ya? Dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut. Nabi SAW suruh kita ni memperbanyakkan sebut la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Panjang sikit lah. Orang ni serupa dengan lepas kita wirid semayal. Cuma orang tak ada sikitnya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi ada riwayat lain mengatakan lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Dalam riwayat kitab Riyadhus Salihin, dalam karangan kitab beliau, Imam Nawawi sebut tidak ada sebut banyak-banyak. Bila ni waktu sebut comelnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut orang yang menyebut di antaranya waktu sebelum fajar. Sebelum fajar ni sebelum sembahyang subuh. Kalau boleh sebut waktu tu kita bangun lah ni subuh 50 lebih dah tak. Dekat pukul 9 subuh kita ni. Nak dekat-dekat pukul 9 dah subuhnya, maka kita bangun awal sikit 5:30 ke. Bila-bila kita mandi-mandi tu dikit sembahyang rakaat la ilaha illallah banyak. Nabi kata, ya Nabi suruh kita sebut banyak la ilaha illallah. Dia boleh mi'ata marrah, 100 kali. Dia boleh mujarab hadirin. Orang yang mengucap Nabi kata seperti mana pertamanya memerdekakan 10 orang hamba. Mungkin kita ada sebut wallahualam, kamu pun tak kadang-kadang terlupa. Nah, tapi ayatnya 10 orang hamba kita merdekakan hari itu. Sebab apa dia? Ucapan kita saat ni. La ilaha illallah. Gapo lagi? Yang paling hebat lagi Nabi SAW sebut pada hari itu sehingga terbenam matahari, syaitan tak akan mampu nak ganggu gugat kita. Dalam hidup kita, rumah tangga kita, keluarga kita, makna kita ni ucapkan kalimah ni setiap pada hari itu tak boleh nak kacau. Tak boleh nak buat wuduk. Kalau orang nak buat benda tak boleh kita, dah hari ni budaya masyarakat hari ni, nah, orang sanggup sihir, orang sanggup santai, orang ada orang beli bagai, dia beli bagai dah. Kalau itu hantar bagai lain, dia kata kalau mau tak hantar balik aku sihir. Oh tu dia. Main lah ni macam endong pula kita ni.
nak macam-macam budaya, nak koyaknya. Kalau kita betul-betul zikir ingat pada Allah, tak nak buat benda tak boleh. Hari ni orang kena ni, kena ni, kena buat. Sekarang hubungan kita dengan Allah. Kurang hubungan kita. Hari ni orang kena ni, kena ni, kena buat. Sekarang hubungan kita dengan Allah. Kurang hubungan kita. Ada. Maka kita cari hubungan lain. Jadi, nak sebutnya Nabi SAW sebut, siapa yang mengucapkan ikhlas, biar kita boleh sebut 100 kali sehari, 100 kali sehari. Tak ada lepas subuh. Tak ada belum subuh, buat lepas subuh. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu. Sallallahu alaihi wasallam sebut ya. Jangan kita nak tunggu buat ngatik baru nak sebut dah. Oh, tunggu ngatik apa kalau ada ngatik biar yang lalu. Ada ngatik tu ada benda lain tu. Nah, tak ada makan. Ah, kalau tak ada makan, ada ngatik tak ada makan lagi mana agak-agak orang kata. Amalan ni ai agira dulu ai agira dulu rumah-rumah dulu ke rumah-rumah kayu dulu dengar akak gelah ni belaka gelah ah dia kata tak ada benda lain dah cukup ayat ni kona balik tak padah lagi dengan minyak dia kata nah tak padah lagi nak oyak kalau ngatik tak cedek nasi kat tak gilah kita nak tunggu ngatik nantilah kita ada mati kita ngatiklah kalau matilah kita buat sendiri. Kok tu lebih afdal kita buat, kok ni lebih-lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sebut dalam hadis lain pula, man kana fi akhir kalami min ad-dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah. Kesinambungan hok ni nak ayatnya, gapo dia? Disebutkan nafsu kita ni dengan ikhlas ni, Nabi sebut man kana fi akhir. Siapa dia yang akhir kalimah dia? Hidup dia, akhir kalimah dia sebut kalam, percakapan dia, kata-kata dia. Daripada dunia, kehidupan dia ni apa dia? La ilaha illallah. Sebut la ilaha illallah. Dakhala al-jannah. Sebab tu kalau kita mati, kalau tengah hari sebelum tu, Masya Allah, lepas sebut la Allah. Dakhala al-jannah. Sebab tu kalau kita mati, kalau tengah hari sebelum tu, Masya Allah, lepas sebut kalimah ni, Insya Allah. Ya, syurga lah, syurga. Kerana nilai dia besar hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu dia hadirin nak wayaknya apa dia? Di antaranya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa dia? Iaitu dalam babnya jihad melawan nafsu. Nafsu ni ada berapa? Ada dua. Nafsu ammaratun bisu suruh buat benda tak molek. Nafsu bila suruh bisik benda tak molek ni Nabi ajar kita apa dia? Perbanyakkan minta na'udzubillah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Banyakkan sebut a'udzubillahi supaya dilindungi daripada syaitan terjang. Baik hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala bagaimana disebutkan kedua-dua sini. Kemudian di antaranya kalau kita lihat kemudian disebutkan tentang iaitu jihad ya. Jihad yang kedua di antaranya jihad melawan nafsu terbagi pada dua. Yang kemudiannya di antaranya jihad melawan orang munafik. Orang munafik ni hadirin, satu hari Nabi SAW balik daripada perang. Di antaranya dalam satu peperangan Nabi SAW bila balik daripada perang ni, maka Rasulullah SAW lafazkan kata-kata. Nabi ucap habis balik perang belakang ni, ada hok tur syahid, ada hok macam-macam lah. Luka cederanya dalam keadaan macam-macam. Nabi SAW sebut, "Raja'na minal jihadi asghar ilal jihadil akbar." Rasulullah sebut. Nabi kata apa dia? Raja'na minal jihad. Kembali kami daripada jihad al-asghar. Balik kita ni, tadi perang tadi, ada orang mati syahid. Ada orang ilah. Kehilangan tempat jatuh. Maksudnya, dia jadi anak yatim. Anak yatim kedua. Kehilangan anggota badan. Dari cacat, kiri utama-lamanya. Gila, cedera. Sebab perang saat ni. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tengah orang hok duk ramai hok kematian tadi disebabkan kehilangan tempat bergantung. Nabi kata raja'na minal jihadil asghar, kembalinya kita daripada perang hok kecil. Nabi kata kecil ya perang tu. Sikit sangat ya perang hok sana ni. Nabi kata ya ilal jihadil akbar, kepada jihad yang lagi besar. Sahabat radhiyallahu anhu bila tengok lagu tu ai, ada lagi kau perih hak besar ni ya Rasulullah. Kami rasa tadi tak ada dah lah. Boleh cabut nyawa, boleh mati ni. Jadi anak yatim, anak-anak kami anak yatim. Menyebabkan ibu jihad melawan nafsu ni.
hak ni hak paling susah. Sebab kita sebut awal tadi, bagaimana nak menanganinya kerana dia duduk dengan kita tiap-tiap hari. Kalau perang lawan musuh ni bukan tiap-tiap hari, hadirin. No, jari-jari, kadang-kadang hak ni nafsu ni kan, siang malam pagi petang 24 jam duduk tumbuh dengan kita, duduk mengadap dengan kita. Cara bagaimana kita ni nak menangani, ya, melawan dengan nafsu. Ini yang Nabi kata, maka fahamlah sahabat bahawasanya jihad yang paling besar lagi ialah kau nak lawan dengan nafsu ni lah yang paling payah, sukar untuk kita hadapi. Maka para ulama sebut, Nabi, para ulama kata apa? Di antara disebutkan, di antaranya al-iman yazid, iman yazid wa yanqus. Iman kita ni kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Ha, dia memang lagu tu. Ya, iman kita ni kadang-kadang kuat, nak, kadang-kadang jadi lemah. Ha, itulah, begitulah. Baik, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jihad melawan orang munafik bagaimana? Orang munafik ni, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di antaranya Allah Subhanahu wa taala sebut bagaimana perangai orang-orang munafik ni, di antaranya wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 14. Allah Subhanahu wa taala sebut bagaimana perangai orang munafik ni. Nah, orang munafik ni apa dia? Apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, jumpa dengan Nabi, jumpa dengan sahabat Nabi, qalu amanna, kami sesungguhnya kami ni beriman kepada kamu. Ah, dia mari jumpa Nabi dia. Wa idza khalu ila syayatinihim, apabila mereka kembali kepada puak-puak dia, puak-puak syaitan, puak-puak jahat ni lah, ya, maka dia mengatakan apa dia? Qalu inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama dengan kamu. Kami hanya memperolok-olokkan puak-puak tu je. Puak-puak tu pada ni pula gitu ya. Ada kata lagi tu. Ni perangai orang munafik. Sebab tu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang munafik ni di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia timbul munafik ni di zaman Rasulullah di mana? Di Madinatul Munawwarah. Kalau kita lihat munafik yang di antara Allah Subhanahu wa taala sebut khusus orang munafik dalam Quran, dalam surah Munafiqun, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka larasul. Ni perangai orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diketuai oleh siapa dia? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia di antaranya ketua munafik yang paling besar di Madinah. Kalau kita lihat hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia nak tutup munafik ni, apa dia munafik ni? Nifaq. Dia bukan munafik macam itu, munafik hak hak Syamsul Yusuf buat tu. No. Tu dia munafik ni bukan cerita hatu. Munafik ni yang disebutkan, kalau kita lihat bagaimana munafiknya, apa dia? Nifaq. Nifaq ni apa dia? Para ulama mengatakan nifaq ialah membuat lubang, buat lubang dalam tanah, maka dia nyusuk dalam tanah. Nak royaknya apa dia? Dia ni orang munafik ni adalah di antaranya dia menutupi kejahatan dia ni supaya tak nampak jahat dia. Lagi tu. Padahal dia ni jahat. Tapi orang tak nampak jahat dia tu sebab apa dia? Sebab kerana dia ni kalau semaya Abdullah bin Ubay bin Salul duduk belakang Nabi. Oh, belakang Nabi duduk semaya ni. Nabi duduk belakang Nabi. Jadi orang tak kata ke dia, tak kira kata munafik kakak ni. Aduh, apa? Semaya belakang Nabi. Tapi Tuhan sebut bagaimana ciri-ciri orang munafik. Ciri-ciri orang munafik ni, antaranya kalau berbak semaya dia payuh. Orang munafik ni bak semaya payuh. Gapa dia sebarang semaya? Antara dia payuh benar semaya nak mari dua malam. Dua orang gelap semaya ni. Pertama semaya, mata lagi so. Yang kedua semaya subuh. Sebab apa hadirin? Sebab kerana puak-puak dia ni wala yadhkuruna Allah illa qalila. Puak-puak dia ni kalau ingat Tuhan tu sikit sangat yang sebenarnya. Tapi Allah nak sebut kerana puak-puak malam ni orang dia tak nampak dia nari. Ada gip orang tak apa, orang tak tahu kita pergi. Payol. Ada. Orang tak tahu kita pergi tepi. Gelak ni ke mana orang tengok. Tengok. Kalau itu bahaya tu ada ciri-ciri. Cuma ulama kata kita tak boleh nak kata mereka munafik. Tak boleh. Tak boleh. Tapi ada ciri-ciri tu boleh sebut. Tak boleh. Tapi ada ciri-ciri tu boleh sebut. Mana tuduh mereka munafik mereka ni. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh nebor ke. Tak boleh. Tapi ciri-ciri tu ada. Jadi kalau kita lihat
Di antaranya demon ni, orang munafik ni, dia payah benar nak mari semayang. So kenapa? Malai gelap. Dia kata kalau kita pergi, orang tak nampak. Tak usah pergi. Ada subuh, gak subuh campur dengan tidur pula, gak lah ambas mulai wak ada tak usah pakai dok dah lah. Jadi sebab itulah sebenarnya dua-dua ni kalau kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi kata man sallal isya, siapa semayang isya berjemaah lah di masjid ataupun surah ke berjemaah, lebih utamanya di rumah Allah ya. Faka'anna maqama nisful layl, Nabi kata siapa dia semayang isya berjemaah maka pahala dia seperti mana dia menghidupkan nisful layl separuh malam. Maknanya pukul 8 kita pukul apa, pukul 8 setengah isya dah. Maknanya pukul 8 kita pukul apa, pukul 8 setengah isya dah, 8.35 lah kita kata isya. Sapa pukul apa? Kita katalah pukul 12, pukul 1. Separuh malam ni kita menghidupkan. Padahal kita semai isya tadi semetai lah. No, semai isya kena pula malam ni rasa tak rasa, kita berasa tak ni berapa berasa letih juga. Inna aqtayna kullu wallahu ahad. Ada, ada masalah. Semai semai jemaah ni Nabi tu suruh baca panjang-panjang. No, nak baca panjang ni bila? Semai sendiri. Oh, semai sendiri lah gila nak baca sejuzuk pun tak apa. Ada orang boleh puasa, boleh puasa, lepas buka puasa dia al-hafiz. Ada. Dia baca apa? Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siya ke makmum duduk belakangnya. Bayar ke lepas main maghrib orang buka dia omak suruh omak nyontai kau tabarakallazi sampai habis 30 ayat. Oh nanyo. Orang tak buat lagu tu syah. No, baca pendek-pendek ya. Baca, nak baca panjang, maya sendiri. Waktu lagi lah nak baca juzuk pun tak apa, tak ada masalah. Siap kat orang malas, orang tak mari, dah patut mah. Wano tak mari belakang ni. Nak mari wano, hantar baca lagu tu kan. No, nyetel 30 ayat, tabarakan lazi tu. Tu dia, ganah pokok. Kadang-kadang nak oyaknya warok, nah tu tak nak tepat ya. Baca email ni pendek-pendek ya. Baca pendek-pendek ya. Baru orang suka mari. Apa yang suka mari? Pandai kok, tengok macam pendek gitu tak panggil. Kalau macam pendek tu. Ada anak oyak kadang-kadang. Dia kadang-kadang lagu itulah. Hadirin dirahmati Allah. Baik. Nabi kata, Allah yang semaya isya. Maya isya, Nabi kata. Semaya isya ni apa dia? Maya isya. Kemudian, dia semaya jumaah. Maka Nabi kata, dia telah menghidupkan separuh malam. Wa man salla subhi. Siapa dia semaya subuh? Fakanna ma salla subhi. Siapa dia semaya subuh? Fakanna ma qama al-lail. Subuh pula dia berjemaah. Hidupkan semalam yang penuh. Allah, rugi kalau kita tak buat. Rugi kalau kita tak buat, tak mari semai jemaah ni. Walah kita semai tak lama. Oh, nak semai subuh tak lama, semai isya tak lama. Tapi berjemaah ni, Nabi kata telah menghidupkan satu malam yang penuh. Kenapa? Kerana kita berjemaah. Sebab tu, kena jaga semua semai. Dan semai subuh ni, Nabi SAW sebut khusus lah. Ada malaikat, dia ada dua waktu, asar dengan subuh ni, malaikat tukar shift. Macam kita kerja tukar shift. Dia mari tukar, malaikat mari tanya, Allah tanya, Allah tahu dah. Allah tanya, fulan bin fulan, tu dia buat gapa, dia bangun duduk lagi. Malaikat kata, duduk dah selimut lagi tu. Hai, malu kita tak. Daripada bodoh, bujah sampai ke cucu contohnya, bukan hadirin lah, bukan sini lah, sana. Nak? No ya, lagu tu lah pesing dia ni. No, subuh dah 40, 45 baru nak bangun. Subuh 5.30 kau, subuh pukul 9.10 kau. Dia je dia, dulu kini selamanya, 9.40 kaki dia bang. Tu baru bangun nak mandi berapa lagi, kena mandi hak wajib pula kan. Ha, berebut dengan mok dia. No, ni nak sebutnya jangan. Salam sebut. Ya. Supaya kita jaga, kalau malaikat mari tengok, Allah tanya. Katanya berjumaah, ya Allah, aku kita dengar baik. Jadi kalau kita lihat hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Insya-Allah semua kita penuh comel loteng mai ona suka disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Baik hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut orang munafik tadi. Nah, antara ciri-ciri munafik ni apa dia? Ayuh benar ni. Semai sok, semai sebut ayuh benar. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala jawab kepada perkara demikian. Allah Subhanahu wa taala sebut lagi di antaranya mereka ni bahaya orang munafik ni. Ya, di antara mereka ni kalau kecek di antaranya percakapan mereka ni lebih fasih, lebih baik, lebih pandai kecek.
Tapi dalam bab melaksanakan memang tak ada lah. Ini perangai dia. Sebab itulah pernah satu hari Nabi SAW, Rasulullah pesan kepada di antaranya ada seorang sahabat Nabi Huzaifah radhiyallahu anhu. Nabi ini pesan ke Huzaifah. Nabi kata, "Wahai Huzaifah, aku nak oyak kamu, ada berapa orang di Madinah ni orang munafik." Nabi pun oyak so nama. Rasulullah oyak ke Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu. Oyak nama-nama ni orang munafik ni, orang munafik. Maka apabila Rasulullah wafat, Rasulullah wafat meninggal. Maka naiklah Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah. Kemudian wafatnya Sayyidina Abu Bakar, naik Sayyidina Umar. Bila mana naik Sayyidina Umar ni, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu panggil personal. Mari jumpa dalam di tawak dia lah. Waktu jadi khalifah. Dia kata, "Wah Huzaifah, aku nak tanya mu kalau boleh hoyak. Gapo Rasulullah hoyak kamu nak hoyak? Gapo dia?" Dia kata, "Rasulullah, ada ada hoyak ke demo bahawasanya nama-nama senarai orang munafik Madinah." Dia kata, "Rasulullah hoyak, tapi Rasulullah janji dah. Ambo janji dah dengan Rasulullah. Bahawasanya janji pecah walau lagu mana sekalipun jangan hoyak. Siapa dia orang munafik Madinah?" Tapi Huzaifah tak hoyak sungguh. Tak hoyak, kalau buat kita tu. Ah, kawet dia masuk orang lah. Buat kita. Lepas tu, kawet dia masuk orang. Lah, habis lah. Dia masuk orang. Sebutin kapung lah tak? Habis orang tahu. Huzaifah tak hoyak. Jadi, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu lagu mana nak tahu? Nak tahu orang munafik Madinah lagu mana? Dia tak tahu. Dia tak tahu. Jadi, Allah subhanahu wa ta'ala sebut. Orang munafik zaman itu apa dia? Allah kata, "Wala tusalli ala ahadim minum ma'adabada wa la'akum ala khabrih." Allah kata, Allah kata orang munafik Madinah ni kalau mati pun jenazah dia. Jangan semayah jenazah dia, jangan pergi ziarah kubur dia. Ay, kalau kena buat lagu tu buat kita tak, tak mari masjid, kita tak pergi ngati. Ay, pasal lepas dah. No. Tak mari ngati. Demo tak pergi masjid, kalau tak pergi ngati, kalau tak pergi semayah jenazah demo. Ay, rasanya backing bunyi tu tak? Tapi noyak hadirin rahmati Allah. Bila mana Huzaifah radhiyallahu anhu tak wayak senarai namanya, maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tahu dah cara lagu mana. Bila ada kematian di Madinah, dia tak tanya dah, dia tak cara dah nama. Tapi yang pertama Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ni, dia jumpa, dia tanya dulu, dia mau pergi ziarah orang mati, saat ni dia mau ada nampak dah Huzaifah radhiyallahu anhu. Ada mau ada nampak ke dah Sayyidina Huzaifah pergi ziarah orang mati. Dia kata, "Bumi aku tak jumpa Huzaifah. Mungkin dia sibuk di luar kawasan." Maka Sayyidina Umar kata lagu tu, "Abu pun minta maaf lah tak pergi hari ni." Tahu dah mana? Tahu dah bahawasanya orang mati tu orang yang munafik. Tahu dah jawapan dia. Sebab apa dia? Kerana Huzaifah tak pergi. Sebab Nabi kata dah, Allah Ta'ala sebut, "Wala tusalli ala ahadin." Dan seorang pun semayah jenazah ke atas jenazah orang munafik ni. Siapa setara tu zaman Nabi orang munafik ni nak noyak hadirin. Zaman kita tak ada lah siapa setara tu. Cuma sebab tu kita kata tadi, kita ni ada ciri-ciri munafik. Ada. Ciri-ciri munafik ni ada. Tetapi munafik kita tak boleh nak sebut dia. Dia orang munafik. Tak boleh sebut lagu tu. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itulah, lagu mana cara nak hadapi dengan orang munafik ni? Nak jihad dengan orang munafik. Adakah kita kena akak pedai perang dengan puak dia? Adakah kita kena pergi perang dengan puak dia akak pedai? Tak. Maka para ulama mengatakan tak perlu kita mengangkat pedang. Tak perlu kita nak pergi. Adakah kita kena pergi perang dengan puak dia akak pedai? Tak. Maka para ulama mengatakan tak perlu kita mengangkat pedang. Tak perlu kita nak pergi bunuh dengan puak-puak dia ni. Dengan cara bagaimana? Dengan kita berhujah. Ajak dia kecep. Bikin molek. Jangan jadi lagu tu. Kerana Allah sebut dalam Quran ni orang munafik ni, "Innal munafiqin fid darkil asfali minan nar." Orang munafik ni hadirin dirahmati Allah, neraka paling bawah sekali. Duduk bawah patak sekali. Patak jik tu. Tempat duduk orang munafik. Orang kafir setara tu. Sebab tu kalau kita lihat hadirin dirahmati Allah, cerita neraka ni. Neraka ni hadirin, masya Allah, tak ada lah tempat orang takut. Amun nak sebutkan sikit belum kita ni. Satu riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita neraka. Ni Rasulullah sebut, Nabi kata akan ada seorang yang terakhir keluar neraka. Minta ia minta jauhlah, bukan buat kita lah dak. Kita kalau boleh masuk neraka pun tak sih. Kalau boleh tak sih lah. Neraka ni tak sih buat kita ni.
belah-belah mana pun jahat lobby kita, kita sin neraka. Eh, tanya orang jahat. No, tanya orang jahat. Dia nak dak bini-bini dia orang jahat. Eh, tak sin aku nak cari hotel yang solehah. Ah, dak kalau bab maknanya dia tu lobby jahat tak ada benar lah, tapi bini biarlah bini yang muncul hang masuk orang jahat padailah. Dak nak oyaknya. Kita ni nak ngaduk kecek lapo apa masuk neraka pun tubik pulak. Oh, dak kecek dia. Nah, ada kecek lapo kita masuk neraka tubik pulak. Usul usinglah. Memang betul. Neraka ni hadirin Rasulullah sebut. Ada seorang hamba Allah ni orang yang terakhir tubik neraka. Ya Allah, sunyi sepi dalam neraka. Neraka ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut bila mana seorang terakhir tubik daripada neraka, dia tubik. Nak tubik ni tubik ke atas. Kerana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hari nanti kita jumpa hadis tu. Satu hari Rasulullah duduk dengan para sahabat, katanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tiba-tiba tengah duduk, tiba-tiba sahabat bunyi suara yang menakutkan. Suara menakutkan. Ya, suara yang bunyi menakutkan. Nak kata putih tak putih, nak kata guruh tak guruh, tapi kuat bunyi. Maka Rasulullah tanya, "Kamu tahu ke apa dia?" Jawab sahabat, "Allah wa Rasulu a'lam." Allah dan Rasul lebih tahu ya Rasulullah. Nabi kata itulah dia. Ha, apa dia? Rumiya hajarun. Nabi kata Allah Ta'ala campurkan satu batu ke dalam neraka ni, perjalanannya apa dia? Sab'ina sana. 70 tahun perjalanannya dia. 70 tahun munzur. Nabi kata dulu Allah Ta'ala lepas dalam neraka ni. Nabi kata, masa Nabi duduk dengan sahabat, kau mau dengar ni lah ni. Tu baru jatuh ke patak neraka. Nak royak 70 tahun perjalanannya batu tu hadirin. 70 tahun perjalanan batu. Daripada atas sampai ke bawah perjalanan. Baru rapat dekat batu ni. Bukan sebuah kertas. Bukan ni berat. Benda berat. Tak, kita tengok orang naik ke bulan. Dia turun. Pong sampai setengah je. Tak sampai. Tak. 10 minit lebih kurang rasanya. Kau jauh mana? Kau ni neraka ni. Batu seketul Nabi Allah Ta'ala lepas. 70 tahun perjalanan. Kau jauh mana? Kau ni neraka ni. Batu seketul Nabi Allah Ta'ala lepas. 70 tahun perjalanan baru sampai ke bawah. Gak lagu mana agak-agak duduk dalam neraka ni. No. Dia ni orang terakhir duduk dalam neraka nak tubik. Nak tubik naik. Sapalah rintangnya. Orang tak ada dalam neraka ni. Tinggal dia seorang tu. Kok adanya patung batu berapa dia orang tak ada tu kan. Dalam keadaan lagu tu dia ikhtiar tubik kerana habis tempoh dia dalam neraka. Tengok kanan kiri bawah tak ada manusia, segala-gala patu-patu perhala apa dia. Dia naik sapalah duduklah muka apa muka neraka ni nak tubik daripada kepada dunia lah, maknanya sesat dah bab neraka. Maka dia pun tubik dengan keadaan letih penatnya, bawa duduk luar daripada neraka. Dia kata alhamdulillah, ya Allah cukup dah, padah dah. Boleh duduk setahun ni pun tak apa dah ya Allah. Ah, tengok dah. Boleh setahun ni tak apa dah ya Allah. Aku tak suruh dah neraka. Perik dah, tak suruh dah serik dah. Padahal dah neraka ni ya Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tengok dia pun duduk kata lagu tu. Allah Ta'ala buat sepokok. Satu pokok, satu pohon. Pokok depan dia. Sani dia duduk ni, tepi ni tak ada apa dia. Tuhan buat sepokok pokok. Yang menyebabkan pokok ni buah dia sedap. Buah kepala ni. Musaking lah. Mana? Musaking lah 50 ya. Musaking lah. Nak royaknya tak ada lah. Itulah dia Tuhan buat indahnya pokok ni, cantiknya. Dengan bau dia, dengan makanan dia, dengan segala-galanya. Tuhan buat. Maka tadi dia kata dah, pada dah sini Tuhan, pada dah sini. Nak sengok manusia lagi tu perangai dia. Pada dah Tuhan, aku boleh selamat daripada neraka tak apa dah. Bila Allah Ta'ala buat so pokok comel, dia kata Allah, ya Allah, alangkah baiknya kalau mu-mui aku pergi duduk. Alangkah baiknya kalau mu-mui aku pergi duduk. Pokok tu boleh aku makan buah-buah. Boleh kena buah-buah durian musakin kau di 24 kau. Boleh ya Allah. Dia kata ya Allah, tolonglah ya Allah. Tuhan nak bui dia tapi nak oyak perangai manusia lah. Ada. Macam kita dululah. Nak no, tak zaman tak ada apa satu. Ada sikar tak pernah nak mari masjid. Kita dululah. Nak no, tak zaman tak ada apa satu. Ada sikar tak pernah nak mari masjid. Nak no, masa tak ada apa satu tu. Boleh sikar mari 2 3 hari. Tengok Allah kalau boleh motor jauh sikit boleh pergi masjid. Ha tak. Boleh motor mari 2 3 hari. Tak hari pula. Kata orang pakai kereta, oh kalau boleh pakai kereta mau hari-hari masjid. Nak no, bawa pakai kereta tak mari juga hujan-hujan ni kemar kereta. Nak no, ada juga lagu tu. Nak no, tak mari juga. Nak no, banyaknya. Kalau kita manusia lagu tu, kalau anda yang mau mari, anda nak
Ta'ala sebut hadirin neraka ni, maka Allah buat pokok. Dia pun kata, ya Allah izin aku pergi. Maka Tuhan kata pergilah. Tak apalah hamba aku. Tuhan kata pergilah. Tak apalah hamba aku. Tadi mu kata cukup dah. Tapi sebab mu minta, mu nak dia aku izin. Dia pun makan-makan duduk berpokok tu sedap sukanya minum. Dia Tuhan paksa lagi pokok. Lebih indah daripada pokok yang pertama ni. Orang tak tahu nak oyak lagu mana. Surga ni. Pokok lebih indah, lebih comel, lebih sedap lagi dengan buah-buahnya. Allah, kalau kita lihat hadirin, buah serupa dah nak buah anggur, tapi khasiat dia lebih sedap lagi dengan buah-buahnya. Allah, kalau kita lihat hadirin, buah serupa dah nak buah anggur, tapi khasiat dia sebutir makan tu boleh makan sehari. Makan sebutir lah nak berebut tak ada dah kemok dia ayah ni. Makan sebutir lah ni kita sekilu makan kita seorang anak-anak berebut tak ada dah kemok dia ayah dia makan sekilu. Nak sebut di akhirat belum kemat nanti Nabi kata pokok ni anggur ni sebutir boleh makan. Sebutir ni menyebabkan apa dia? Sapak pah petai contohnya. Nak royak khasiat dia Masya Allah. Jadi bila lagu tu hadirin rahmati Allah, Tuhan buat pokok yang kedua. Dia pun tengok pulak, Allah kohor sedap, kohor comel, kohor wangi. Dia kata ya Allah, tadi dia kata apa? Boleh hok ni cukup dah ya Allah. Boleh hok ni padai dah hamba tak sedar. Pada cukup dah. Ha ni Tuhan uji dia. Dia tengok hok tu lebih comel, dia kata ya Allah, alangkah baiknya kalau sekiranya direzeki kepada aku, bolehlah aku rasa pokok-pokok depan ni comel sedap ni ya Allah, kalau boleh lagu mana ya Allah. Minta-minta dengan Tuhan, Allah Taala pun kata tak apalah, moga mu janji tadi kata tak sedar. Tapi sebab mu kata nak juga, minta juga, aku bui. Allah Taala pun bui. Bui pokok kedua. Hok dia duduk nak ni. Dia pun duduk menikmati segala-galanya. Allah buat depan dia pula syurga. Ah, hok ni tak ada lah. Ah, tu baru nak jumpa ke syurga. Nak pergi ke syurga dah dia ni. Tapi nak rakyat manusia ucapkan dia. Manusia dah kena lagu tu lah. Allah buat syurga ni Masya Allah hadirin. Sebab tu kita orang lelaki ni syurga ni tak cara kemah-mah dah. Ada cara mah. Rumah buat depan suria. Zamruk tak ada. Kita orang lelaki ni tak ada benda lain lah. Nah, bidadari lah. Ya. Tak ada cerita lama apa dia pakar gapo atas kepala ni, tak ada tak cara sungguh orang lelaki ni Tuhan buat bidadari ya. Oh bidadari tak ada lah hadirin dirahmati Allah. Nabi kata betih orang bidadari dalam syurga. Betih dia ni kalau kita tengok kok